Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So hari ini, selepas beberapa hari aku menggunakan jentera ni, Zontest 350D ni, terima kasih aku ucapkan kepada Eurotech Malaysia sebab sudi pinjamkan aku motor ni untuk kita test dan review sikit-sikit lah, bagi untuk share aku punya pendapat aku mengenai motosikal ni. Jom aku recap balik berkenaan dengan motosikal ni. Datangkan dengan enjin 349cc sehingga silinder 4 stroke dan juga mampu menghasilkan sehingga 36 horsepower pada RPM 7000 dan juga 38 Nm of torque pada RPM 6000. So motosikal skuter ni okey, memang ada motosikal yang pakai rantai, tapi yang ni didatangkan dengan transmission CVT. Dan selain daripada itu, daripada segi saiz berat dia ni, dia adalah didatangkan dengan berat 190 kg untuk motosikal ni, untuk dry weight saja, tak termasuk lagi dengan lubricant atau air-air yang lain lah. So kalau dry weight saja 190, so kalau tambah kerb, kita kerb dia tu kita tambah lah, lebih kurang jadi dalam 200 kg juga lah. Tapi nanti aku akan cerita dengan korang, sebenarnya dia punya berat tu tak tergambar bila kita duduk atas ni, atas motosikal ni, sebab dia ringan. Aku bukit sebab kita rasa macam dia ringan dan mempunyai seat height sekitar dalam 760mm dan tangki minyak berkapasiti 12 liter yang mana anggaran lah, dia punya fuel consumption dia dalam 3.5 liter per 100km. Dan daripada segi tayar dia pula, tayar hadapan dia bersaiz 120, 70, 15, manakala tayar belakang dia bersaiz 140, 70, 14. Okey, so itu sedikit sebanyak berkenaan dengan dia punya spek untuk motosikal ni lah. Tapi selain daripada itu, motosikal ni dia sebenarnya didatangkan dengan beberapa jajan tambahan lah. Antaranya yang aku boleh cakap kat sini, dia menggunakan, didatangkan dengan keyless kunci tapi kunci keyless dia ni agak macam unik sikit, sebab dia, kalau korang tengok ni, macam jam yang fitness tu, dia macam ni. Tapi jangan sebarang pandang lah, dia IP4 punya level untuk waterproof. Tapi kalau kata korang tak nak, untuk pembeli yang baru, aku difahamkan dia akan pasang dengan intelligent system, yang mana dia akan pasang SIM dekat meter ni. So supaya korang dah tak perlukan kunci ni, so korang nak hidupkan motosikal ni pun atau nak mengendalikan motosikal ni, hanya perlu menggunakan telefon pintar korang sahaja. So disebabkan dia dah boleh masuk dengan intelligent system apa sebagainya kan, so of course lah, jajan lain yang motosikal ni ada adalah menggunakan TFT display, yang mana kita boleh mirror screen kita dan kita boleh pakai dengan link dengan phone lah. And then daripada segi apa tu, windshield dia pun sebenarnya adjustable. Windshield dia ni adjustable, dan dia datangkan dengan dua type of windshield lah. Yang ni yang jenis panjang, dia ada lagi satu yang pendek. Aku sebenarnya lebih prefer untuk kegunaan dalam bandar, memang yang pendek tu adalah aku lebih prefer lah untuk gunaan dalam bandar, sebab yang ni untuk ketinggian aku tu dia ada mengecam line ni, sebab dia tinggi walaupun dia rendah agak mengganggu. So most of the time bila aku bawa motor ni, aku akan naikkan yang tinggi ni, so supaya tak mengganggu aku punya penglihatan. Tapi untuk city ride, aku rasa yang warna hitam tu, yang pendek tu adalah lebih baik lah. Dan dia datang, selain daripada tu juga, dia ada storage ni, dua ni, kiri kanan storage ni, dua. Tapi storage ni, yang sebelah sini datangkan dengan fast charging ni, dia ada type A dan juga type C kat sini. Korang boleh pilih yang mana korang nak lah, tapi dia 18 watt lah. Dan storage ni boleh simpan satu botol air mineral bersaiz dalam yang 500ml punya kan, korang boleh simpan dalam ni lah. Dan barang-barang peribadi korang, barang-barang penting korang boleh simpan dalam ni. Dan dia, nampak tak dia ada rubber ni, dia untuk menghalang ataupun mengelakkan air masuk ke dalam kompartmen ni lah. Sebab ni pun ada fast charging
kedua-dua belah eh. Kedua-dua belah ni pun boleh masuk fast charging. Saya betul aku lupa nak cakap tadi, disebabkan motosikal ni dia apa yang aku pun sebut tadi pasal tayar kan. Dari segi safety, dia datangkan dengan brake disc dan juga 4 port piston caliper daripada brand J1 untuk tayar hadapan. Manakala untuk belakang ni biasa punya daripada Zontes, tapi single piston, juga brake disc lah. Dan dia mempunyai ABS system, dua channel depan dan belakang. Kemudian itu untuk bahagian belakang ni pula dia dilengkapi dengan traction system, apa, traction control jugalah untuk tayar depan dan belakang. Bercakap berkenaan dengan storage, aku dah cukup tunjuk kat korang storage kat depan tadi kan. So ni storage kat dalam ni lah. Storage ni mampu memuatkan sehingga 20 liter barangan lah. Barang banyak boleh masuk, tapi dia punya shape ni agak macam tak ngam. Helmet open face boleh masuk, full face macam helmet aku tak lepas kat sini. So ni pun boleh letak barang juga kat sini. Dan ni ada fuse Swiss apa semua lah kat sini. Dan selain daripada tu, dia pun dah siap didatangkan dengan pemegang ni, passenger handheld. Aku ada ceritakan pasal berkenaan ni dalam video aku yang lepas, yang mana aku jadi pillion, agak selesa juga kat belakang ni, dan kita boleh pegang kat sini sebagai option lah. Dan motosikal ni ke semua bahagian lampu dia, ke semua lampu dia adalah LED eh. Semua lampu dia semua LED. Jom kita cuba start. So ni lah, ni lah semua dia punya lampu dia. Dan dia pun dah didatangkan dengan double stand dan juga single stand, yang mana ada sensor dekat sini. Kalau kita tarik ni, engine akan mati. So korang dengar eh. So daripada tu, ni adalah dia punya POV lah. POV kalau kita berada di atas motosikal ni. DFT meter dia sebenarnya agak clear, cuma yang kurang sikit. Aku tak tahulah, bukanlah kurang sebenarnya. Dia cuma kat sini, handle dia ni agak macam tinggi dan seat dia agak tenggelam. So bila macam bawa jauh, kita nak mencelok semua dalam kawasan bandar tu, ada terasa sedikit lenguh lah. Aku tak tahu, mungkin position handle ke apa, aku tak pasti, ataupun tu masalah aku sendiri. Dan dekat sini, button tadi aku dah tunjuk kat sini untuk automatic windshield. Lepas tu kat sini dia ada satu button mode. Kat sini ada eco mode dan juga sport mode, yang mana kita tukar dia akan adalah sikit performance dekat motosikal tu. Adalah kita akan nampak lah. Button-button lain ni sebenarnya bagi aku Nihon, yang ni model ni, yang sebelum ni model lama, dia ada kamera. So yang ni kita additional sebenarnya button ni. So kalau nak, ini daripada Zontes lah, ada kos tambahan untuk yang ni. Ada pass light, ada light ni, signal, lepas tu engine start, ini lock, lepas tu ni power lah. Dan aku nak tunjukkan dekat meter ni. Untuk meter ni tengok, dia ada GPS, lepas tu dia ada key, lepas tu kita boleh hubungkan kepada phone. Dia ada TPMS juga, name tayar depan dan tayar belakang punya tekanan, coolant, nampak ada dua, temperature, and then dia punya minyak pun, dia punya apa, temperature ni, sorry, ni tayar punya, ni front rear, dia punya temperature dia tau, temperature tayar, sebab dia ada TPMS sekali, 32.2 PSI, 33.8 PSI. Lepas tu ni ada tire temperature juga kat sini. Power mat. Lepas tu dia ada fuel level. Yang ni kita boleh tekan lah button mode ni. Dia ada banyak benda. Macam dia keluar trip, dia keluar maintenance. Lepas tu dia ada keluar average fuel consumption setakat ni. And then average kita punya usage. Lepas tu fuel level lah. Lepas tu ni kalau kata kita nak tengok set kan, meter dia kita boleh buat lah, ikut lah yang mana korang suka. Sebab dia ada beberapa, dia ada nut mode, dia ada ni, dia tunjukkan gambar rajah lah, gambar rajah untuk motosikal kita ni, kalau ada masalah ke apa-apa ke. Kalau nak pakai PSI ke KPA ke, semua ada boleh kat sini. Kita pakai KPA lah. Okay, success. Okay, success. Kita nak pakai language apa kita nak pakai. Dan ini information lah. Kalau ada information PKE error, TPMS error ataupun ECU error, semua dia akan keluar kat sini.
Okay, daripada segi untuk motor ni kan, tapi ni yang motor model ni dia ada pasang dash camera atau dash cam lah kita panggil, untuk depan dan juga belakang ni. Belakang tak nampak sangat lah, gelap, sebab agak gelap kan. So in the way kira itulah dia punya sedikit sebanyak apa yang, tapi yang ni additional lah, korang nak ada bayaran tambahan lah. So untuk yang ni dia datangkan dengan dual shock. Untuk motor ni dia ada dual shock dengan 5 level lah untuk kita adjust dia punya preload. Selain daripada tu, untuk motor yang standard ni, macam aku cakap tayar dia tadi, walaupun ada TPMS, walaupun ada macam dia temperature check, tapi tayar standard dia dia pakai brand tak selaku CST. Dia macam kurang sikit lah aku rasa. Untuk daripada segi cornering lah, dia agak macam tak tahulah, geli-geli sikit, especially time hujan. Kalau time panas, okey sangat. Dan daripada segi macam aku cakap tadi, dia punya clearance tu dia tak tinggi sangat. Ground clearance dia lebih kurang dalam 135 mm. So aku tak sure, itu aku naik dua orang dengan Gigi, dia ada macam bila lalu bumper tu ada macam sangkut sikit. Aku tak tahu bahagian mana yang sangkut lah, tapi aku rasa berkemungkinan besar mungkin bahagian link pipe kat, untuk exhaust ni lah. Dan yang bagusnya, yang bestnya, kau nampak tempat letak foot peg untuk passenger ni, dia macam ni style mat. Dia jenis nampak ni, nampak premium tau, yang style-style macam ni. Nampak? Nak simpan kau tak boleh ganas-ganas, dia tak dekat. So kau kena gentleman juga. So inilah sedikit sebanyak berkenaan dengan motosikal ni. Okay, based on aku punya beberapa hari untuk pemanduan aku untuk motosikal ni, to be honest, motosikal ni works very well dalam kawasan bandar. Okay, inilah geng, mengharap jam. Kalau dengan motor Zontes 350D ni, dia sebenarnya agak mudah, agak nimble lah. Dia pick up ringan. Kalau lepas tu body dia pun tak besar sangat. So dia memang, orang cakap apa, yang ni memang sesuai gila untuk city ride lah. InsyaAllah lah. Kalau, tapi kalau kereta tu dah rapat sangat, tak dapat lah mat. Kalau kereta tu dah himpit sangat, motor kapcat, apa, moped, motor apa, motor moped pun tak lepas mat. Kalau macam ni, geli-geli macam ni, okay insyaAllah. Tapi aku nasihatkan bawa perlahan lagi lah, lagi slow lah, janganlah gelojoh sangat. Kita slow je, macam ni 48, 47, at least ada masa untuk kita berhenti. Kalau ada tiba-tiba motor tukar laluan ke, kereta tiba-tiba tak bagi signal, tukar lane ke, adalah masa untuk kita berhenti. Untuk highway bagi aku dia agak sedikit kurang. Dia it's not meant for highway, dia punya design. Walaupun daripada segi engine yang sama, kekuatan engine yang sama dengan 350E, tapi aku say E tu memang memang for highway, untuk long haul punya perjalanan lah, untuk mesin skuter kan. Yang ni dia sebab daripada segi design pun nampak macam besar, tapi tak adalah besar sangat. So overall ok lah, biasa je lah. Itulah motor ni. Aku rasa dia untuk highway ni dia agak macam, dia macam mana nak cakap, dia boleh je bawa highway, boleh je laju, aku boleh bawa 150. Kalau berdua kan, aku ada test sebelum ni, berdua naik dua orang, boleh je pergi sampai 14, which is tak banyak beza sangat lah dengan kalau kita bawa seorang. Bawa seorang boleh pergi sampai 15, tapi aku rasa untuk benda tu yang standard ni tak boleh pakai. Barang-barang standard mungkin kita perlu consider untuk tukarkan dia punya macam suspension, dual shock kat belakang ni, dia punya fork kat depan ni, lepas tu mungkin tayar, antara benda-benda yang kita kena tengokkan lah. And then aku rasa even brake ni pun, walaupun dia pakai J1, mungkin biar ke J1, aku pun tak ingat. Tapi itu benda-benda yang kena consider untuk tukar lah. Untuk kalau kata kita nak jalan jauh,
Dan yang ni memang perfect. Kalau kata gantikan yang lebih panjang, kalau macam ni kan, untuk angin yang lebih panjang. Tapi sebenarnya dia tak cukup lebar. Dia tak cukup lebar, so dia akan menghentam kat kita punya tangan tau. So letih sikit lah. Sebab tu aku rasa Zone Test keluarkan bersama-sama dengan motor ni yang 350E, yang sebab itu lebih pada maxi skuter dan untuk jalan jauh lah. Dan untuk windshield ni sebenarnya bila kat highway sebenarnya agak membantu, tetapi untuk guna dalam bandar, aku personally aku tak suka. Aku lebih suka yang sebab yang kecil punya, sebab dia lagi satu yang kecil warna hitam. Dan untuk pengetahuan korang, motor ni bila korang beli, dia memang korang akan dapat dua windshield, yang panjang yang ni satu dan lagi satu yang pendek, yang mana korang boleh tukar sendirilah. Dan windshield ni pun dia adjustable, so tak ada masalah lah, kita boleh naikkan turun. Lain-lain pada tu bagi aku okey lah, okey motor ni untuk guna dalam bandar, untuk pakai harian memang okey. Daripada segi harga, dia datangkan pada harga RM23,800 tak termasuk Rocktech dan insurance. Rocktech aku rasa berapa lah, aku tak ingat lah, 70 lebih ke 100 lebih lah, sebab 350 tak sampai 500cc, so tak adalah sampai 300.5, so aku rasa dalam 200.5 je kot, kalau tak silap aku lah, aku tak pasti, aku lupa. Dan dari segi maintenance, motosikal ni dia diservis pada setiap 4,000 km, 48,000 lah, tapi untuk first 1,000 tu memang kena servis lah. Dan aku tak sure berapa dia punya major servis, tapi dia kebanyakannya servis dia akan check minyak hitam, dia akan check CVT, benda-benda penting lah. Yang lain-lain tu dia akan tukar lah, dia akan servis lah. Yang lain-lain tu biasalah, dia akan check apa semua. And pada kilometer 20,000 tu, tak silap aku ada satu benda yang memang dia ada buat check tukar barang besar. Dan 30,000 lagi satu. Tu anggaran-anggaran dia lah. Aku rasa servis dia pun tak banyak kot, sebab dia punya minyak pun, untuk minyak enjin dia pakai lebih kurang 1.55 liter je, satu botol setengah lah. So korang boleh pakai dua kali pun, sebab ni 1.55 ni kalau full, kalau korang flush. Kalau korang tak flush, aku rasa dalam, mungkin dalam 1.5 liter, 1.4 liter, so dua kali lah botol, dua kali servis, kira 3 biji botol lah. So agak demand kat situ. Overall motor ni personally aku memang suka pakai untuk kegunaan dalam bandar, untuk pergi kerja balik kerja, daily ride. Akan tetapi untuk long distance aku tak prefer untuk pakai motor ni. Tapi tunggu dulu, kita tunggu ada rezeki. Kalau Eurotech sudi bagi pinjam aku untuk 350E tu, nanti kita akan nampak bezaan lah. Mungkin akan ada bezaan ataupun sebenarnya hanya perasaan aku je lah. Okay, kenapa aku cakap motor ni sesuai untuk daily ride? Sebab motor ni aku boleh pakai, aku boleh mencelok, aku boleh tukar lane tanpa rasa takut, tanpa rasa risau. Dan side mirror dia memang sangat membantu. Dan memang memang this is one of the best skuter untuk gunaan harian lah. Kalau kata korang nak meter yang mantap ke, motor yang mantap ada power, this is the bike lah. So itu sajalah geng, video kita untuk kali ni. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.